โอกาสะเมปันเตธรรมกทังกะเทตุงMohon izin Bante, saya menyampaikan dhamma. Yang termuliakan para Bante dan Abuso, hari kemarin telah disampaikan tentang sebagian tentang apa itu meditasi, dan sesungguhnya bermeditasi punya maksud tujuan apa, termasuk juga cara-caranya. Sesungguhnya ini sudah cukup. Dari dasar yang ada dan cara yang diberikan juga, termasuk maksud dan tujuannya bagaimana, dari dasar yang diketahui dan cara yang diketahui pula ini, niscaya akan menghasilkan buah-buah, hasil-hasil sesuai dengan praktik, sesuai dengan pelaksanaan pengembangan batin yang dilakukan. Nah, di sini banyak sekali sesungguhnya peristilahan yang terkait dengan meditasi, terutama sekali peristilahan yang bisa diambil dari sisi pustaka Atthakatha, termasuk sisi-sisi filosofisnya. Bagaimanapun itu semua jangan dijadikan sebagai pengganggu. Meskipun istilah-istilah, berbagai macam istilah, jenis-jenis nyana, ya, atau itu apa, gotrabu itu apa, ya, dan sebagainya. Ya, apakah harus diketahui lebih dahulu? Nah, tidak harus. Nanti setelah merasa yakin dengan hasil yang dicapai, dan sudah seringkali masuk keluar, ada kepiawaian dalam keluar dan masuk, yaitu saat mengembangkan batin bisa mendapatkan hasil yang nyata sejauh dikehendaki. Demikian pula bisa keluar dengan membawa hasil yang nyata. Nah, itu baru kalau misalnya mau mencocokkan hasil yang dicapai itu dengan teori-teori yang diberikan dalam pustaka, itu sudah boleh. Sebelum kita merasa punya hasil, merasa ada hasil,
Ya sesungguhnya peristilahan-peristilahan itu belum sangat perlu. Saya sering mengibaratkan kita belajar bermeditasi. Seseorang berlatih belajar meditasi itu ya seperti pelatihan pada umumnya. Masih tertatih-tatih, apalagi sampai belum juga mendapatkan hasil, ya tidak perlu dipusingkan dengan hal-hal yang sesungguhnya jauh di ya di atas sana. Yang penting dasarnya dipegang dengan benar, caranya dipegang dengan benar, hasil tidak kemana-mana. Dan setelah ada hasil, apa itu hasilnya? Hasilnya ketenangan. Setelah menjadi tenang, ya tenang itu sudah hasil. Sudah selesai, sudah. Tinggal bagaimana untuk ya mengingininya kapan untuk bermeditasi dengan dasar, dengan cara itu pula mendapatkan hasilnya berupa ketenangan. Berupa ketenangan. Nah, itu namanya sudah ada hasil. Selesai sudah. Yang namanya pembelajaran diri pada pengembangan batin. Tinggal berprakteknya dalam keseharian. Ya jadi tidak usah terpanjang, duduk sudah sekian menit, sekian jam, merasa ada ketenangan yang bagaimana, merasa nyaman, terus terpikir, nah ini kira-kira jhana atau bukan ini? Kalau jhana ini kira-kira jhana yang keberapa? Ya. Itu justru mengganggu, itu justru kotoran batin yang muncul. Oleh karena bermeditasi itu intinya adalah upaya untuk menghancurkan kotoran batin. Setelah kotoran batin bisa hancur, di sana ketenangan terdapat, dan ketenangan disinilah ketenangan dari hancurnya kotoran batin saja, inilah yang diharap, yang dimaksud dengan istilah, dengan kata ketenangan, bukan ketenangan yang lain. Tenang yang bagaimana, Bante? Maaf, tenang yang bagaimana? Yaitu jika sebaliknya bukan nilai luhur yang diangkat, tetapi nilai sebaliknya, nilai buruk dengan memuncul kembangkan, menumbuh kembangkan kotoran batin. Salah satunya contoh adalah kebencian. Kebencian yang diumbar di dalam batin siapapun, entah itu yang anak-anak atau dewasa, lelaki atau wanita, petapa atau berumah tangga,
siapapun. Kebencian masuk ke batin orang itu membuat batin orang itu menjadi panas. Langsung menjadi panas. Itu efek dari kebencian. Dan kebencian adalah hal buruk. Bukan hal yang panas saja, tetapi juga menjadi tegang. Batin menjadi terhimpit, sesak. Batin menjadi gelisah, kacau. Dan semua perkataan itu adalah nama lain penderitaan. Ini kalau kotoran batin yang muncul. Sehingga kalau sebaliknya nilai luhur yang muncul, penghancuran kotoran batin akan terjadi. Oleh karena dalam satu pikiran yang sama, tidak mungkin ada dua hal yang berlawanan itu muncul bersamaan. Sewaktu cinta kasih muncul, dalam saat yang sama tidak mungkin kebencian muncul. Sewaktu wiraga muncul, keberadaan tanpa nafsu ragawi muncul, tidak mungkin nafsu ragawi muncul dalam waktu bersamaan. Nah, ketidakadaan kotoran batin pada saat itulah yang lepas dari kotoran batin. Mendapatkan rasa tenang, rasa nyaman. Nyaman dari terbebas dari kotoran batin. Diumpamakan seperti seorang anak yang belajar bahasa. Anak yang usia 2 tahun, 3 tahun. Orang tua yang mengajari anak 2 tahun, 3 tahun mengajari bahasa, ya cukup diajari kata per kata artinya apa, ya cara mengucapkannya bagaimana, selesai sudah. Ya misalnya contoh, saya menangkap kucing. Anak diajari saya menangkap kucing satu kalimat. Cukup dibuat mengerti saya itu maksudnya apa. Yaitu yang berbicara itu. Selesai. Menangkap yaitu meraih sesuatu, ya. Menempelkan tangan dengan erat. Mencengkeram, namanya menangkap. Kucing ya, yaitu binatang berkaki empat sebesar apa? Ya sebesar itu. Tinggi kira-kira 20 cm, panjang kira-kira 30-40 cm. Kalau dengan ekornya bisa 50-60 cm. Ya, bunyinya meong-meong. Ya, diberitahukan kepada anak itu namanya kucing. Selesai sudah. Kalau ada orang berbicara, saya menangkap kucing, saat itu juga si anak sudah tahu. Paham. Dan suatu ketika si anak juga bisa mengucapkan. Mengucapkan dengan benar, maksudnya pun benar. Apa itu? Saya menangkap kucing. Kalau memang dia betul-betul menangkap kucing. Selesai sudah. Meskipun secara teori kebahasaan, tata bahasa, di dalamnya itu terkait ya istilah-istilah kebahasaan yang sangat banyak. Saya menangkap kucing. Ini hati-hati ya, nak. Ya, kepada anak 2 tahun, 3 tahun. Saya ini adalah kata ganti orang pertama tunggal. Berposisi sebagai subjek.
dalam kalimat aktif transitif. Ya. Menangkap itu adalah kata kerja dengan imbuhan me. Karena ada imbuhan me, kata dasar tangkap ini aus t-nya menjadi n. Bukan menangkap tetapi menangkap. Tidak perlu dirinci dari sisi ketata bahasaannya yang bukan memberikan pengetahuan lebih banyak, tetapi justru akan iya. Ya, dasarnya bagaimana, caranya bagaimana, sudah sesuai, sudah sebenarnya, hasilnya didapat, cukup sudah. Melanjutkan kemarin sebetulnya hanya akan melanjutkan sedikit ya, tetapi kalau tidak dilanjutkan sepertinya ya masih menggantung. Nanti setelah uraian selesai bisa Awuso Santacito melanjutkan. Keberadaan anicca, anicca ini satu pengetahuan. Satu pengetahuan. Pengetahuan yang di apa? Diangkat dari sebuah kebenaran. Keberadaan anicca tidak kekal ini bukan diciptakan oleh Sang Buddha. Kebenarannya memang tidak kekal itu. Yang kekal, menganggap sebagai yang kekal, itu adalah satu pandangan keliru. Di kedua hal ini, ada yang benar dan ada yang keliru. Kira-kira lebih baik mana dipegang? Yang keliru atau yang benar? Nah, lebih dari itu, kalau keliru yang dipegang, jika akan mendapatkan manfaat dari memegang yang keliru itu, timpal untuk memegang yang keliru. Tetapi setelah keliru ini yang dipegang, dampaknya kemudian bagaimana? Mengerti sebagai yang kekal, nah objek menjadi tampak sebagai yang menyenangkan. Karena tampak sebagai yang menyenangkan, muncul kemudian menyenangi. Karena menyenangi sehingga mengingini, nafsu ragawi muncul. Dan itu menjadi panas. Dan itu lawan dari ketenangan. Lawan dari kelengangan. Lengang itu artinya kosong. Wiwica dalam bahasa Palinya. Lengang dari nafsu ragawi. Nah, wiwicewa kamehi. Nafsu-nafsu indrawi. Ini karena lengang dari nafsu indrawi. Tidak ada mengingini. Yang keselanjutnya, ya, kalau sudah menyenangi, akan mencari. Setelah mencari, akan mendapatkan. Dan kalau tidak mendapat, muncul kecewa, itu adalah bentuk dari dosa, kebencian, kotoran batin, rasa panas, penderitaan. Jauh dari ketenangan. Dan dalam mencari ini mendapat, setelah mendapat akan menamai, ini adalah milikku. Setelah menamai, ini adalah milikku, akan menguasai apa yang didapat.
dengan menguasai, dia akan mencengkeramnya. Dengan mencengkeram, dia akan tidak ingin lepas dari genggamannya, cengkeramannya. Keinginan tidak mau lepas dari cengkeraman itu disebut dengan kikir, kekikiran. Dan kikir ini dikategorikan sebagai dosa kebencian. Lengkap sudah, lengkap moha loba dosa atau moha raga dosa, lengkap sudah. Aku salah mula dalam batin seseorang. Dari mana asalnya? Karena mengerti keliru. Lebih jauh adalah bukan loba dosa moha atau raga dosa moha yang memberikan derita dalam batin saja. Melalui kekikirannya itu dia kemudian membuat upaya-upaya perlindungan, macam-macam perlindungan, termasuk juga ada surat nikah, yaitu adalah upaya perlindungan. Dan kalau direbut oleh karena pihak lain, cenderung untuk ya punya pandangan yang sama, yaitu pandangan keliru, menganggap sebagai yang kekal, menganggap sebagai yang kekal, kemudian tampak menyenangkan, kemudian menyenangi, mengingini sesuatu yang secara umum orang ya anggap sebagai yang kekal, yang menyenangkan. Itu terjadi kemudian perebutan. Dan dalam upaya saling berebut itu tentu ucapan-ucapan, tindakan-tindakan adalah tindakan yang buruk, ucapan yang buruk, yang apabila seseorang melakukan hal yang buruk, yang datang adalah kerugian, bukan manfaat. Kerugian di alam neraka, di alam binatang, alam peta, alam asura, bukan kebahagiaan. Nah, ini adalah dampak, dampak negatif dari kalau memegang keliru, mengerti keliru. Sangat-sangat esensial. Sudah ya memilih yang keliru bukan yang benar, tetapi juga dampak keliru itu merugikan sangat parah. Yang di sisi yang lain, jika yang dipegang itu adalah pandangan secara benarnya, tentu akan memberikan hasil yang sebaliknya, kebalikan dari yang disampaikan tadi. Karena memandang benar sebagai yang tidak kekal, tampak sebagai yang tidak menyenangkan, tidak tempat, tidak timpal untuk disenangi. Dan karena tidak menyenangi, tidak mengingini. Begitu muncul sebagai yang tidak kekal, objek itu, nyana sudah muncul, kebijaksanaan sudah muncul pannya. Ini munculnya pannya ini ya diikuti dengan munculnya wiraga. Karena tidak menyenangi sehingga tidak mengingini. Dan itu selanjutnya tidak perlu jatuh di alam-alam sengsara. Dan batin, kondisi batin bisa terjaga ketenangan, berada dalam nilai-nilai kemuliaan, berada dalam jalur-jalur yang selamat. Ini para Arya, para muliawan, menjalankan hidupnya dalam pengertian-pengertian yang benar. Yang melalui pengertian benar inilah keselamatan bisa dicapai. Ketenangan, kedamaian, kesejukan, ketenteraman hatinya bisa mewarnai kehidupannya.
anicca, tidak kekal, tidak tetap, tidak pasti. Keberadaannya itu setelah muncul padam dan tampak kemunculannya itu, kepadamannya juga tampak, jadi sesuatu yang nyata. Dan sesuatu yang sudah muncul kemudian padam, sesuatu yang sudah padam itu tidak pernah muncul lagi sudah. Sampai kapanpun. Sesuatu yang baru, meskipun ya, meskipun faktor-faktor sebagian itu mirip atau sama dengan yang sama, dengan yang lama. Tetapi tidak pasti akan sama persis dengan yang lama. Tetapi yang baru yang muncul ini, kalaupun faktornya itu persis sama, dan itu tidak mungkin, itu tidak mungkin. Hanya keterbatasan mata memandang saja menganggap itu sama. Tapi sesungguhnya tidak akan pernah sama. Satu kemunculan dengan kemunculan berikutnya itu punya faktor pembentuk yang sama. Kalaupun faktor pembentuknya itu sama persis, kemunculan yang baru, yang tampak sama ini sesungguhnya adalah entitas, entity, keberadaan yang sudah berbeda dari yang sebelumnya. Artinya, sesuatu yang sebelumnya muncul dan telah padam, itu bukan muncul lagi. Bukan muncul lagi, itu sudah hilang, sudah lenyap. Yang muncul baru ini bukan sesuatu yang sebelumnya. Kalau sesuatu yang muncul baru ini adalah yang sebelumnya, yang tadi padam, sesungguhnya tidak ada alasan untuk menjadi padam. Untuk apa padam? Padam dulu baru muncul. Kalau yang muncul ini adalah sesuatu yang sama yang lama itu. Nah, ini diterapkan, pengertian-pengertian ini diterapkan pada objek. Objeknya itu ada tiga untuk anicca, yaitu tubuh, kaya, wedana, secara umum itu adalah perasaan. Nah, di sini sering saya menggunakan istilah pengenyam atau pengenyaman. Mengenyam yaitu consume dalam bahasa Inggris. Mengkonsumsi, mengenyam. Dan cita atau dalam bahasa umum pikiran. Untuk objek yang keempat, sebagaimana yang disampaikan dalam Mahasatipatthana Sutta, dhamma, fenomena atau keberadaan, segala keberadaan ini sudah tidak bisa lagi untuk digunakan alat berupa ketidakkekalan. Hanya tiga ini saja, yaitu tubuh, kaya, wedana, dan cita. Kaya nupasana, wedana nupasana, dan cita nupasana. Ketiga objek ini dapat disertakan pengertian, pengetahuan tentang ketidakkekalan. Menyertakan ketidakkekalan ke dalam tiga objek, salah satunya. Dengan melihat, mengetahui kemunculan objek itu, melihat, mengetahui
kepadaman objek itu. Dan ini tidak bisa dijelaskan atau dipatok harus melihat ketidakkekalan atau kemunculan dan kepadaman dalam sisi ini, dalam tingkatan ini. Oleh karena masing-masing punya kecenderungan yang berbeda, punya tingkatan pengetahuan yang berbeda-beda. Hanya saja kuncinya adalah, nah, sesuatu yang muncul dan telah padam, yang telah padam itu bukan sesuatu yang muncul yang baru lagi ini, tetapi sudah sesuatu yang berbeda yang muncul itu, yang muncul baru itu. Itu adalah kuncinya. Dan ini karena terus muncul yang baru setelah yang lama padam. Nah, orang mengatakan keberadaan setelah padam muncul yang baru lagi, setelah padam muncul yang baru lagi, disebut sebagai arus. Semuanya sebagai arus. Keberadaan tubuh ini selalu bergerak, selalu berupa arus. Tidak dalam bahasa Jawa itu manteng, terpaku, steady, tetap. Tidak ada yang tetap. Terus menjadi arus, tidak pernah berhenti. Wata itu di sini harus menghadirkan tiga faktor penting. Kalau di sini hanya sebagai keberadaan muncul yang didukung oleh faktor-faktor penyebab. Ya, itu keberadaan materi yang juga didukung oleh faktor-faktor sehingga materi itu muncul. Nah, materi itu muncul karena ada empat sebab sebagaimana yang semalam dibahas. Sebagai arus. Jadi harus betul-betul dipahami bukan sesuatu yang tetap. Walaupun tampak sekilas tetap. Batangan sungai yang airnya mengalir. Secara sekilas batangan sungai ya seperti itu, ya tetap seperti itu, kemarin ya begitu, hari ini begitu. Tetapi seseorang yang jeli, melihat pada poin tertentu di batangan sungai, mungkin pas di bawah pohon, di areal situ, butiran air yang pada poin itu, dekat pohon itu, dalam waktu 1 menit, 1 detik, apakah sama? Sudah tidak sama, dan tidak bisa dikatakan itu adalah hal yang sama. Butiran air yang ada di poin itu dalam waktu 1 persekian detik, 1 persekian ratus detik, sudah jauh kemana tidak tahu. Dan tidak bisa dikatakan yang di poin itu sama dari tadi dan sekarang itu. Yang tadi dan yang sekarang sama. Tidak bisa, butiran airnya tidak sama. Apa yang diangkut juga tidak sama. Kandungannya mungkin ada, bukan hanya air saja, ya mungkin ada unsur-unsur yang lain, ada molekul-molekul yang lain, sudah tidak sama. Di sini yang menjadi jelas keberadaan tidak kekal itu. Seperti apa arus itu? Seperti kalau kita
mengambil air dari sumur menggunakan kerean zaman dulu, zaman kuno. Yang kita gunakan mengambil air itu adalah bakul nasi yang bolong-bolong. Sewaktu bakul nasi itu apa di permukaan air belum diangkat naik, air tampak penuh di bakul nasi. Tetapi begitu diangkat, dikerek diangkat, sedikit demi sedikit berangsur dan terus seperti itu, airnya berkurang, 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 berkurang. Nah demikianlah seseorang sesungguhnya dalam mencengkeram sesuatu. Yang dicengkeram itu selalu berupa arus itu, mengalami perubahan terus-menerus, tidak pernah berhenti. Itu keberadaan muncul dan padam, terus berlangsung, hanya cepat sekali. Dan karena cepat sekali, sehingga orang mengatakan itu adalah arus. Dan arus ini, ada keberlangsungan ini, santati. Karena yang baru segera muncul setelah sebelumnya itu padam, disusul dengan yang baru lagi muncul setelah yang sebelumnya ini padam, ada keberlangsungan. Keberlangsungan ini yang menutupi kebenaran tentang ketidakkekalan, membuat sulit untuk ditengarai karena ada keberlangsungan. Dalam bahasa Palinya adalah santati. Sebagai lawan, sebagai musuhnya pengetahuan tentang ketidakkekalan ini. Nah, ketidakkekalan ini diketahui sampai pada keberadaan tidak ada sesuatu apapun yang bisa dipegang. Yang saya dapatkan. Oleh karena saat mengingini dan saat mendapat dan setelah diambil itu, setiap momennya itu sudah tidak sama terus tidak sama, oleh karena berupa arus, tidak bisa dipegang, tidak bisa ada tergambar yang ini, sehingga muncul peristilahan yaitu animita. Tidak ada gambaran, tidak bisa ada gambaran. Karena apa? Itu muncul padamnya terlalu cepat dan terus berlangsung. Sebagaimana contoh tentang asap itu. Nah ini adalah mengerti tentang anicca. Mengerti sebagai yang tidak kekal seperti ini, tidak selesai, tidak berhenti, tidak puas hanya di situ. Tetapi bagaimana? Yaitu terhadap sesuatu yang dicengkeram oleh ketidakkekalan ini, bagaimana kira-kira penyikapan saya? Akan masih mau melekati dan itu akan ada risiko cemas, risiko kecewa. Dan itu adalah penderitaan. Saya ini orang yang mencintai diri sendiri, tidak membawa diri pada penderitaan melalui menjadi cemas dan kecewa. Tahu itu tidak kekal, akan hancur, mendatangkan cemas dan kecewa. Masih mau meraih, melekatinya, yang ujung-ujungnya akan menjadi cemas dan kecewa.
mendatangkan penderitaan. Sesungguhnya diri ini mencintai diri sendiri atau sebaliknya, membenci diri sendiri, menjerumuskan diri sendiri pada penderitaan. Sesungguhnya saya ini orang pandai, orang pinter atau sebaliknya. Kalau orang pinter semestinya mencari sesuatu yang menyenangkan, mendatangkan kebahagiaan. Kecuali mereka yang bodoh. Mereka yang bodoh, ya, memilih sesuatu yang merugikan, mendatangkan penderitaan. Nah, ini dua kalimat hit, ya, tentang bagaimana diri ini mencintai diri sendiri ataukah tidak, sebagai orang yang pinter ataukah belum. Terus diulang, memilih yang mana, memilih yang menganggap sebagai yang kekal ataukah tidak kekal. Ya, ada beberapa hal yang belum terungkap meskipun sudah direncanakan. Tidak teringat. Bagaimanapun itu, ya, yang telah disampaikan itu adalah hal-hal yang sudah utamanya. Kalau ada yang lain itu adalah tambahan untuk pelengkap. Nah, di sini tambahan lebih lanjut adalah keberadaan pengertian anicca tidak kekal di dalam batin yang merupakan nilai luhur. Di mana ada nilai luhur, yaitu berupa kebijaksanaan ini, keburukan tidak muncul. Keburukan itu berupa apa saja? Ya, kama canda, biapada, dinamida, udaca kukuca, wicikica. Perlu diterjemahkan? Tidak usah ya. Sang Buddha memberikan satu batasan. Wibicewa kamehi, wibica aku selehi damehi. Seseorang setelah lengang, membuat lengang dari kesenangan indrawi dan telah membuat lengang dari kotoran-kotoran batin yang lain. Membuat lengangnya ini dari mana? Sekali lagi, karena muncul kebijaksanaan. Muncul kebenaran tentang tidak kekal. Ini sebagai salah satunya. Tidak ada kotoran batin. Sawi takang, sawi carang, wiwe kacang, piti sukang, padamang janang, upasam pajak biharati. Ia memasuki jhana pertama.
yang masih disertai oleh witaka, pemunculan, pengangkatan, dan wicara penerusan. Yang ada piti, kegiuran, dan ada suka, kebahagiaan. Piti dan suka ini muncul dari mana? Muncul dari wiwe kajang. Apa itu? Dari kelengangan. Lengang dari apa? Lengang dari lima niwarana itu tadi. Jadi piti yang muncul bukan dari yang lain. Karena nyaman duduknya, sudah PW, posisi wewenaknya. Muncul piti, muncul ya. Ini bukan piti yang dimaksud dalam jhana. Piti yang dimaksudkan dalam jhana, kegiuran ini adalah setelah ia, seseorang itu, lengang batinnya dari lima niwarana. Hanya itu saja. Itu seperti seseorang yang ya diikat oleh tali yang sangat kencang, sangat menyesakkan, kemudian dilepas. Begitu saat dilepas itu, saat talinya itu mulai mengendor dan lepas dari tubuh, bagaimana itu perasaannya? Itulah piti. Rasa yang tergiur. Ya, batin kebanyakan orang diikat oleh kotoran batin ini. Begitu kotoran batin ini lepas dari batin, di saat-saat lepas itulah piti muncul. Dan juga bukan hanya piti yang muncul, ada juga suka, kebahagiaan. Ya, mohon izin untuk menjelaskan rincian lebih lanjut. Apa itu witaka? Witaka adalah pemikiran. Banyak dalam tipitaka, witaka itu mica witaka, ya. Ya, sama dengan mica sangkapa. Sama witaka, ya, sama sangkapa, sama. Apa itu witaka? Ada tiga yang keliru, bagian keliru, ya. Kama witaka, biapada witaka, dan wihingsa witaka. Kenapa? Ka panjang. Kama witaka. Pemikiran. Pemikiran-pemikiran ke arah nafsu indrawi. Pemikiran-pemikiran ke arah kegusaran. Dan pemikiran-pemikiran ke arah kehendak menyakiti adalah pemikiran yang keliru. Dan memasukkan anicca ke dalam objek, terhadap objek, ini adalah menggunakan pemikiran, menggunakan witaka ini. Yaitu berpikir secara tidak kekal itu dalam melihat objek. Ini muncul witaka. Setelah melihat objek dengan ketidakkekalan, disitulah letak witaka. Dan witaka yang muncul, yang telah diangkat ini, bagaimana bisa berlanjut? Diupayakan terus berlangsung. Proses keberlangsungan ini disebut dengan wicara. Yaitu apa? Keberadaan batin yang bersama dengan objek, yang disertakan juga pengetahuan benar. Salah satunya di sini adalah ketidakkekalan. Ini dijaga. Masih ada pengangkatan witaka, masih ada penerusan. Tetapi sudah menerapkan anicca, ketidakkekalan pada objek. Menjadi lengang dari kotoran batin.
dari Nivarana. Karena Nivarana tidak ada, disebut dengan Samatha, tenang. Piti, kegiuran. Nah, tadi dicontohkan seperti orang yang baru lepas dari tali, ikatan tali. Dalam kata-kata, kata piti itu dijelaskan seperti seseorang yang dalam perjalanan yang jauh, kekurangan air, kemudian diberitahu, oh di dekat sana, arah sana, ya, di samping pohon sana, pohon ini, itu ada oase. Begitu mendengar berita seperti ini, muncul satu jenis ya apa faktor batiniah yang disebut dengan kegiuran. Dikatakan faktor batiniah oleh karena piti ini bukan jenis yang sama dengan perasaan. Piti satu cetasika tersendiri. Kalau suka, kebahagiaan, kesenangan itu adalah bagian dari wedana, cetasika wedana. Piti dan wedana ya sesuatu yang berbeda. Meskipun dalam ulasan-ulasan atau pembabaran uraian di Sutta Pitaka sendiri, kadang dengan kata suka saja sudah mencakupi piti dan suka. Demikian pula saat mengucapkan piti saja satu sudah mencakupi sukanya juga. Oleh karena keduanya biasanya selalu beriring. Nah, sewaktu meminum, setelah dia muncul piti, berjalan mendekati air, menemukan airnya, meminumnya, itulah disebut dengan sukha. Itu adalah penjelasan dari kata-kata. Hanya secara pandangan pribadi, nah secara pribadi saya memiliki satu pemahaman yang sedikit lain, yaitu saat dia minum sesungguhnya itulah piti sedang berlangsung, yaitu satu teguk air demi satu teguk air lewat ke lidah, ke kerongkongan apa tenggorokan ya. Ya, yang lewat, yang untuk ke lambung itu. Nah, itu rasa yang, ya, itulah piti. Setelah diteguk, teguk demi teguk, sampai setengah liter, sampai satu liter, sampai 10 liter, sampai tidak. Ada puasnya ya. Sampai 1 liter lah, atau lebih sedikit. Oh cukup diletakkan kendinya. Minum air lagi muncul piti tidak? Muncul kegiuran tidak? Tidak lagi sudah. Tetapi sengsara enggak dengan kehausan air? Sudah tidak juga. Keberadaan lega dari keterhimpitan karena haus itulah kebahagiaan. Nah ini terserah saja mau mengikuti pengertian yang ada dalam kata-kata, ya itu sangat-sangat sangat-sangat menjadi kebebasan. Ini hanya ungkapan pandangan pribadi saya saja. Nah ini adalah piti dan suka sekaligus, termasuk juga witaka itu apa, bagaimana munculnya. Nah maaf, witaka bagaimana munculnya, yaitu dengan penyertaan anicca ini. Nah faktor-faktor jana, yaitu witaka, wicara, piti, suka, dan satu lagi adalah ekagata.
sesungguhnya ada dalam keseharian, bukan sesuatu yang luar biasa. Kalau muncul ekagata, oh muncul ekagata ya, luar biasa. Orang yang tidak mengerti. Tapi untuk orang yang mengerti, ekagata itu selalu muncul pada setiap kemunculan batin pikiran. Selalu ada ekagata. Ini dan witaka juga selalu muncul, bicara selalu muncul, piti dan suka selalu muncul. Tidak istimewa sama sekali lima faktor jana itu. Menjadi istimewanya kalau ada nilai luhur, nah yang dimunculkan dalam witaka itu di awal itu, kemudian dilanjutkan oleh bicara. Karena ada pemunculan melalui witaka ya, atas hal-hal yang mulia, dilanjutkan oleh wicara. Piti yang muncul adalah piti yang dari nilai luhur itu. Suka yang muncul juga demikian. Ini menjadi mulianya, karena bisa menghancurkan kotoran batin. Melihat objek menjadi tidak menyenangkan lagi. Karena tidak menyenangkan sehingga tidak menyenangi lagi. Berikutnya pada tingkatan yang selanjutnya. Jana, empat jana itu sebetulnya hanya satu, yaitu ekagata. Tetapi ekagata ini masih ada tingkatan-tingkatannya terkait dengan kelembutan dalam berkonsentrasi. Pada awalnya masih ada pengangkatan dan penerusan terus. Diangkat sebelum bisa diteruskan sudah padam. Angkat lagi, diteruskan sebentar, padam lagi. Angkat, nah ini prosesnya yang dikatakan masih ada witaka dan wicara, proses pengangkatan dan penerusan. Tetapi pada kondisi tertentu, ya pada kondisi tertentu, seorang pemeditasi itu betul-betul teguh tegak pada objek dengan penyertaan pengetahuan ini, sudah tidak memerlukan pengangkatan dan penerusan lagi. Sehingga ini menjadi ya diangkat sebagai step yang beda lagi. Keberadaan teguh dengan objek, terhadap objek yang tanpa disertai oleh pengangkatan dan penerusan. Witaka wicara nang bupasama, betul ya. Witaka wicara nang bupasama, karena telah meredam keberadaan pengangkatan dan penerusan. Ajatang sampak sadanang cetaso eko dibawang. Awitakang wicarang semati jang piti sukang duti yang janang upasampak jawi harati. Seseorang memasuki jhana yang kedua, yang terdapat sampasadana, terdapat rasa salut, rasa bangga, rasa ya bahagia di dalam, yaitu dalam batin. Eko cetaso eko di bawang. Ekoti itu nama lain dari pemusatan. Keberadaan pemusatan itu disebut dengan ekoti bawa. Di mana itu? Ya, secara apa itu? Secara batiniahnya, cetaso,
cetaso ego dibawang. Nah, di sini keberadaannya sudah tidak ada witaka pengangkatan, tidak ada wicara pelanjutan, sehingga nah di situ batasan mana katanya adalah awitakang awicarang. Sudah tidak ada witaka, tidak ada wicara lagi. Semati jang piti sukang. Muncul kegiuran, muncul kebahagiaan yang ya didapat, yang lahir dari semati, semati jak. Keteguhan, teguh pada objek. Kalau yang pertama tadi, wiwika jak, muncul dari lengak kelengangan. Karena memang lengang, ya meskipun hanya untuk sebagian waktu, untuk sesekali, tapi ada lengangnya di situ. Meskipun setelah lepas, ya berarti tidak ada pada, tidak dalam objek, tidak berada dalam objek. Tetapi setelah diangkat lagi witakanya dengan menyertakan ketidakkekalan terhadap objek, nah namanya witaka muncul. Di mana witaka muncul, wicara muncul. Nah muncul kemudian piti suka dan ekagata. Ini adalah batasan makna untuk jhana yang kedua, yaitu samadhijak. Muncul dari keteguhan, sudah tidak perlu ada pengangkatan witaka, tidak perlu ada penerusan wicara. Berikutnya, pitiya cak wiraga, jhana yang ketiga. Pitiya cak wiraga, karena tidak ada ketergiuran lagi melalui piti. Dalam arti sudah tidak ada piti lagi. Piti ya cak wiraga, upekako cak wihrati sato cak sampejano. Sukan cak kaje nak pati sang beteti. Nah ini kalau menerjemahkan sesungguhnya harus dibaca habis dulu baru terjemahannya dari belakang ke depan. Upekako cawihrati sato cak sampejano. Pada keberadaan ini tidak ada piti, yang ada adalah keseimbangan batin. Upekako ada sati perhatian, ada panya kebijaksanaan, ada upekako. Nah, satu ada perhatian dan sampejano, nama lain dari kebijaksanaan. Sukan cak kaya napati sang wedeti, seseorang itu mengenyam kebahagiaan secara kaya. Kayena maksudnya kaya itu adalah empat faktor batiniah. Apa itu? Maaf, empat hal batiniah. Wedana, sanya, sangkara, winyana. Kaya di sini bukan artinya tubuh, secara batiniah. Meskipun istilahnya adalah kaya, kaya itu artinya onggokan. Dan yang dimaksud adalah empat onggokan, nama itu, nama. Sukan cak kaya napat sang wedeti, jantang arya aci kanti upekako. Nih, jantang arya aci kanti. Iya, upek. Terus? Apa? Satu cak sampejano, jantang arya aci kanti. Sebagaimana yang para muliawan sampaikan. Aci kanti. Itu yang keempat. Yang keempat. Yantang arya aci kanti. Lupa sayang. Nah, ya ada bukunya, minta tolong. Ya, grogi jadi lupa sayang. Hehehehe.
itu dalam ini juga ada pancabala. Nah, balasuta. Ah, lihat begitu dari daftar isi dong. Ah, lihat begitu. Aci ganti apa? Oh, upekako satima suka wihariti. Nah, upekako satima suka wihariti. Iya, nah berada dalam kebahagiaan. Sukawihari, sebagaimana yang Sang Buddha sering sebut-sebut sukawihari. Ya di sini ini. Yang ada sati, ada UPK. Ini yang disebut dengan tatiyang janang upasampajak wiharati, keberadaan sedemikian rupa ini. Sudah tidak ada kegiuran lagi, yang ada hanya kebahagiaan. Kebahagiaan-kebahagiaan yang muncul ya karena lengang dari kotoran batin. Ini keberadaan yang sangat-sangat lembut, yang disebut dengan suka wihari. Isinya hanya suka kebahagiaan. Nah, yang keempat, Sukasa capahana, bube wakso mana sakdo mana sanang atanggama. Setelah seseorang menghancurkan atau menyingkirkan suka, termasuk juga duka. Dukanya di mana? Sewaktu sukanya itu lepas, oleh karena perasaan ini tidak mungkin akan terus manteng, terus berada. Ya, suka dari telah muncul nilai luhur itu, ya akan berlangsung dalam beberapa waktu, sekian waktu, saat padamnya itulah, ya muncul yang namanya duka. Suka sakca pahana. Setelah dapat untuk urusan suka, kebahagiaan dan penderitaan ini sudah bisa disingkirkan karena apa? Keberadaan orang itu dalam melihat objek semakin mendalam, semakin terpusat. Bube wakso mana sakdo mana sanang atanggama. Rasa sukacita dan dukacita yang muncul pada masa lalu sudah tenggelam. Aduka masukang UPK sati parik suding catutang janang upasan pajak wiharati. Ia memasuki jana keempat yang di sana disertai dengan jenis perasaan menyenangkan tidak, menyakitkan pun bukan, perasaan netral. Aduka masuka. UPK sati parisuding, di sana terdapat gemurnian perhatian. Dan juga keseimbangan UPK. Nah, ini keberadaan sesungguhnya yang dimaksud pada jhana itu, yaitu menyatu dengan objek. Perasaan pun yang muncul adalah perasaan netral, menyenangkan tidak, menyakitkan pun bukan. Ya intinya yang ada adalah ekagata itu terpusat, keberadaan yang jauh lebih lembut lagi. Oleh karena apa? Kalau masih ada witaka wicara itu masih kasar. Witaka wicara dihancurkan, masih ada piti suka. Piti pun kasar, dihancurkan.
PT sudah dihancurkan, ada suka, suka pun masih kasar, sehingga dihancurkan juga. Berada dalam UPK, berada dalam atukama suka wedana. Ini adalah tingkat-tingkat jana yang seseorang memungkinkan bisa capai melalui melihat objek dengan menyertakan nilai-nilai luhur. Inilah ketenangan, ketenangan yang dicapai. Dan apakah ini kemudian tidak menyalahi penjelasan seperti ini? Saya yakin penjelasan ini masih dalam alur. Oleh karena sesungguhnya faktor-faktor dalam tujuh bojangga, kalau mau diteliti, kalau mau diselidik, itu tidak jauh berbeda dengan faktor-faktor dalam pencapaian jhana. Dua-duanya itu punya arahan yang sama. Hanya, nah, barangkali faktor jhana itu umumnya digunakan untuk ranah samatha bhavana. Sedangkan untuk faktor-faktor yang ada pada bhujangga diarahkan untuk yang ke vipassana. Barangkali begitu. Untuk sementara yang disampaikan ini cukup untuk ya pemahaman tentang ketidakkekalan. Bagaimana ketidakkekalan itu ya bisa menjadi alat dalam menghancurkan kotoran batin, mendapati ketenangan. Terima kasih Bante. Sebenarnya ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan, minta penjelasan lebih lanjut. Dalam sutta-sutta juga sering dikatakan jana-jana yang dicapai oleh para pertapa, para brahmana lain, yang kalau kita perhatikan definisinya itu sama. Seperti salah satu contoh yang ada di dalam Brahmajala Sutta. Di sana ada jana 1, 2, 3, 4 yang berurut. Selain juga sebenarnya seperti akasana, saya, tanah dan seterusnya juga ada. Tetapi di sana dikatakan sebagai bagian dari pandangan salah. Dan tetapi definisinya sama, persis sama. Sedangkan tadi Bante mengatakan bahwa untuk mencapai jana pertama, vitaka wicara di sana adalah dengan menyertakan anicca. Nah, pertanyaannya adalah apakah ini yang pertama? Apakah jana-jana yang dicapai oleh para pertapa brahmana lain itu juga menyertakan anicca di sana? Oh, iya. Tidak. Oh, tidak, Man. Oleh karena yang mereka capai itu urusannya urusan kebenaran duniawi. Sedangkan anicca ini sudah kebenaran universal, kebenaran di atas duniawi. Lokutara panja. Berarti boleh dikatakan bahwa dengan tidak menyertakan anicca pun juga bisa mencapai jhana. Tentu, apapun, termasuk metta, termasuk mudita, termasuk karuna, termasuk UPK. UPK bisa ke jhana 4. Iya, Bante. Lantas ada lagi, Bante. Di dalam salah satu pernyataan Sang Buddha, Anguttara Nikaya, di sana Sang Buddha telah memberikan perbedaan antara pengembangan samatha dengan vipassana.
pengembangan samatha dikembangkan untuk cittang baweti untuk pengembangan batin. Dan itu arahnya adalah rago pahiyati, bahwa nafsu ragawi disingkirkan. Sedangkan vipassana di sana adalah panjang baweti untuk pengembangan kebijaksanaan, dan arahnya adalah untuk avijja pahiyati, untuk agar avijja disingkirkan. Ya. Nah, di sini ada dua, ya, ada perbedaan yang sepertinya vipassana itulah yang mengarah kepada, umumnya kalau kita berpikir, mengarah kepada nibbana itu. Sedangkan untuk samatanya hanya mengarah pada lenyapnya nafsu ragawi. Bagaimana penjelasannya, Tante? Ya, ini baik samatha bhavana maupun vipassana bhavana, ini adalah pengembangan hal-hal yang luhur. Disebut samatha bhavana di sini oleh karena alat yang dikembangkan berupa nilai-nilai luhur duniawi, yaitu segala hal dalam cakupan pandangan keliru kalau secara universalnya. Tetapi meskipun pandangan keliru secara universal, itu adalah pandangan benar secara duniawinya. Seperti meta cinta kasih, ada tidak? Diakui tidak keberadaan cinta kasih ini? Ada. Cinta kasih ada, kebencian juga ada. Tetapi cinta kasih itu objeknya adalah makhluk. Sedangkan makhluk itu sendiri secara sebawa dhammanya itu tidak ada. Tetapi melalui cinta kasih itu kebencian hancur, nafsu ragawi hancur, ketenangan dicapai, selesai sudah. Karena tujuan utamanya sekedar tenang, apapun alatnya bisa jadi. Bersih kotor ada tidak? Nah, ini belum sampai, ini baru di vipassana, belum membahas tentang samatha bhavana. Bersih kotor ada tidak? Bersih kotor ini secara permaknaan universal, tidak ada sesuatu yang bersih, tidak ada sesuatu yang kotor. Bersih kotor itu hanya kebenaran duniawi, kesepakatan duniawi. Tetapi melalui bersih kotor ini, kotoran batin bisa hancur. Dan karena alat-alat ini fungsi utamanya untuk menenangkan batin, disebut dengan samatha bhavana, pengembangan untuk ketenangan. Sedangkan dalam vipassana, apakah dalam vipassana ini tidak mencapai samatha, ketenangan? Pasti itu juga bertebaran. Istilah apa namanya, demi ketenangan, dan yang digunakan adalah istilah samatha. Vipassana dicapai untuk samatha. Brahmacarya dijalankan adalah untuk samatha. Untuk apa? Keredaman, redam dari kotoran batin. Nah, ini sudah beda dengan yang namanya samatha bhavana. Itu tadi kata samatha ini. Ini samatha makna secara umumnya. Apakah vipassana ini pandangan terang, kebijaksanaan, avijja hancur, ketenangan tidak didapat? Ya pasti. Pasti, tetapi mengapa dikatakan vipassana pandangan terang? Oleh karena punya ciri yang mencolok, apa itu? Ya, tembus kemana-mana. Punya ciri yang lebih utama, tembus kemana-mana. Kalau matahari itu tidak bisa tembus kalau ada benda yang kedap, bersinarnya hanya pada siang hari. Bulan bersinarnya pada malam hari. Raja bercahayanya, bersinarnya kalau sedang ya berpakaian resmi. Tetapi seseorang yang punya kebijaksanaan, bercahayanya, tembusnya kemana-mana, pagi, sore, siang, dan malam. Karena punya ciri seperti inilah sehingga disebut dengan vipassana. Wi artinya terarah, wi artinya istimewa, wi artinya eksklusif.
vipassana artinya penglihatan. Sebetulnya tidak ada bedanya dengan kata bijaksana, vipassana itu. Dan sama artinya dengan panya. Nya artinya tahu, pak menyeluruh. Tidak ada bedanya dengan istilah widarsana. Kalau dalam Sri Lanka, penyebutan vipassana adalah widarsana. Wi artinya terarah, darsana, dasana ini juga sama, penglihatan juga. Penglihatan yang jelas, yang jeli, yang senyatanya sebenarnya. Nah, di situ. Jadi keduanya mengarah pada ketenangan, hanya jalurnya beda. Jalur melalui pengetahuan secara duniawi dan jalur melalui pengetahuan di atas duniawi. Kedua-duanya memberikan ketenangan. Sudah pasti? Ya. Sudah menjawab ya? Sudah. Ya. Bisa berlanjut Bante? Ya. Maaf Bante. Ya, ya silakan. Sehingga ketika Sang Buddha mengatakan di beberapa khotbah beliau bahwa ketika seorang bhikkhu mengetahui bahwa samatthanya itu lemah, sedangkan vipassananya itu berkembang, maka dia harus mengembangkan samatha. Dan ketika vipassananya diketahui, vipassananya berkembang, samatthanya vipassananya lemah, samatthanya berkembang, maka dia mengembangkan vipassana. Sehingga walaupun dikatakan demikian, berarti sebenarnya yang terjadi adalah ketika seseorang mengembangkan vipassana, ada samatha. Hanya saja mungkin samatanya tidak dominan, sedangkan vipassananya, kebijaksanaannya lebih dominan. Maka samatha di sini juga harus dikembangkan. Apakah demikian, Bante? Ya, sebelumnya saya bertanya balik. Yang dimaksud samatha itu apa? Vipassana ketenangan. Bagaimana? Nah, kalau samathanya hanya melulu samathanya, ya bukan samatha bhavana. Samatha saja atau samatha bhavana? Samatha Bante. Samatha saja. Itu barangkali ya, barangkali. Oleh karena saya juga tidak sampai membaca yang itu. Nah, barangkali sebagai apa namanya perimbangan yang berupa prosesnya. Sesungguhnya juga di mana ada vipassana, di sana ada samatha. Di mana ada pandangan terang, pasti ada samatha, ketenangan. Kalau ada vipassana tidak ada samatha. Ya, saya rasa itu vipassananya keliru. Tidak nyampe. Di mana ada jalan, di mana ada buah. Di situ ada buah. Hanya barangkali perlu saya lihat sumbernya itu. Saya belum jelas ke mana yang diarah. Ya. Kalau tidak salah di Mahahati Padupama Sutta. Mahahati. Mahahati. Oh, baik. Ya. Atau nanti saya cari lagi, Pak. Oh ya, baik. Iya. Ya. Terima kasih, Pak. Iya, iya. Terima kasih. Wandami Bante, mau bertanya ada dua. Yang pertama, dalam latihan meditasi untuk mencapai jhana, apa boleh kita mengungkapkan satu aspirasi? Dengan contoh, semoga dengan kebajikan yang saya lakukan atau dengan meditasi ini, saya bisa mencapai jhana, misalnya jhana satu, atau mencapai abinya di samping itu. Apa boleh? Enggak boleh. Alasannya Bante? Itu kotoran batin. Dan meditasi bukan tujuannya untuk mencapai jhana. Meskipun jhana-jhana akan dicapai, tujuannya bukan untuk mencapai jhana. Tujuannya untuk apa? Ya, ketenangan batin Bante. Nah, tenang itu samatha. Kalau jhana itu bukan tenang. Arti punya arti sendiri. Artinya apa? Ada
dua arti jhana itu. Satu artinya membakar, seperti japeti. Japeti itu membakar, membakar apa saja? Membakar mayat, japeti. Japana pembakaran atau kremasi. Japana dhana artinya krematorium. Ja dari kata ja artinya membakar. Nah, ja ini menjadi jhana, artinya pembakar atau proses membakar. Apa yang dibakar? Pacenika dhamma. Pacenika dhamma, hal-hal yang menjadi musuh, yaitu kotoran batin. Proses membakar kotoran batin itulah jhana. Proses memunculkan nilai luhur, salah satunya ketidakkekalan, atau mungkin cinta kasih, atau mungkin kaya getasati, atau mungkin apa, petikula, atau mungkin dhatu, atau mungkin kasina. Semuanya itu adalah demi membumi hanguskan kotoran batin. Prosesnya itu proses mencecar objek dengan menyertakan nilai luhur disebut jhana. Keberadaan teguhnya bukan jhana lagi, namanya samadhi. Prosesnya itulah proses membakar, namanya jhana. Atau dari sisi yang lain dikatakan jhana dari akar kata ja yang artinya apa namanya, staring atau contemplate, atau dalam bahasa Indonesianya itu mencecar atau menatap. Saya tidak yakin, tidak mampu mencari istilah bahasa Indonesia yang lebih mendekati dari kata menatap atau mencecar ini. Saya tidak belum bisa menemukan. Staring atau contemplating itu ja. Kata ja ini tidak selalu diarahkan untuk istilah jhana yang mengarah pada nilai-nilai luhur. Setelah diberi awalan abhi, ya, menjadi abhija, itu malah buruk. Malah buruk. Apa itu abhija? Mengingini sesuatu. Dan itu adalah nama lain dari nafsu ragawi sudah. Jadi akar kata ja ini akar kata makna yang tengah-tengah, tidak selalu positif. Di sini digunakan untuk proses bermeditasi, pengembangan batin, karena dalam pengembangan batin itu ada pencecaran, mencecar objek, menatap objek. Artinya apa? Perhatian tidak lari kemana-mana. Menatapnya di sini adalah bukan semata menatap, bukan asal menatap, tetapi menatap dengan nilai luhur. Namanya ja, proses menatap, jhana, penatapan. Nah, penatapannya ini bertingkat. Sebagaimana tadi dikatakan, masih perlu mengangkat tidak? Perlu meneruskan tidak? Oh, sudah tidak perlu lagi, sudah naik, sudah lebih lembut. Tapi masih ada piti, masih kasar, pitinya dihancurkan. Nah, ini proses penatapannya itu punya tingkatan kelembutan yang berbeda. Ini samadhi adalah keberadaan teguhnya batin pada objek. Jhana adalah proses untuk menjadi teguh itu. Untuk menyatu dengan objek namanya jhana. Untuk menyatu, tapi setelah menyatu namanya samadhi, berada dengan nilai luhur. Samadhi kokoh. Kamadhana itu apa? Objeknya. Bukan bermeditasinya. Ekagata apa? Nah, itu adalah satu jenis faktor batiniah yang selalu muncul, yaitu saat citta itu apa? Yaitu apa namanya? Mengetahui objek, di sana ada yang namanya menyatu dengan yang diketahui itu, disitulah disebut dengan ekagata. Apalagi istilahnya ada nabhavana sudah. Apa itu nabhavana? Dari akar kata bu yang artinya muncul, j
juga digunakan untuk istilah, untuk makna pengembangan. Kenapa Bante? Nimitta. Maaf, saya tertawa bukan tersenyum, bukan menertawakan Bante, tetapi saya menjadi teringat satu ajaran meditasi. Salah satu vipassana upakilesa adalah nimitta ini. Ada gambaran bunga, ada nah, ajaran meditasi itu di luaran sana macam-macam. Ada satu biku Thailand cerita, dia ikut meditasi yang dipandu oleh seorang Amerika. Bagaimana meditasinya? Bayangkan kita berada di bawah laut. Nah, melihat ikan-ikan yang menari berenang, ya, karang-karang yang berlambai-lambai. Nah, itu dijadikan objek, dijadikan objek, dipegang untuk bisa merasakan kebahagiaan yang terus-menerus. Ya, itu adalah bagaimana orang punya cara, punya dasar, punya tujuan, sangat macam-macam. Di sini kalau misalnya apa itu nimitta ini? Kalau nimitta itu yang dimaksud adalah objek yang memang diambil, yaitu tubuh, yaitu nafas. Nimittanya adalah nafas, muncul gambaran nafas masuk dan keluarnya, ini benar. Soalnya inilah yang memang menjadi patokannya, supaya tidak lari. Mengapa harus nafas? Ya karena terkait dengan tubuh. Dan mengapa harus ada tubuh? Nah, supaya ada objek, supaya tidak berupa filsafat melulu. Dan karena tubuh ini sebagai sebab munculnya kotoran batin, penderitaan, sehingga bagaimana, mengapa tubuh itu yang dijadikan objeknya? Salah satu dari empat. Salah satu dari empat untuk anupassana, dan salah satu dari lima untuk kanta. Ini tubuh ini. Sehingga gambaran-gambaran ini tubuh, keberadaannya demikian. Meskipun saat meditasi pejam mata, apakah bisa terlihat tubuh itu? Tidak bisa. Tetapi hanya bisa dilihat melalui nimitta, gambaran. Ini loh tubuh, ini loh perasaan, maaf, ini loh nafas. Nah, ini nimitta yang sedemikian rupa yang memang patut dipegang. Tetapi nimitta-nimitta yang lain, seperti warna, seperti cahaya, seperti ini itu, kalaupun memungkinkan ditulis di pustaka-pustaka belakangan, saya belum pernah menemukannya di Tipitaka. Bahwa dengan gambaran-gambaran berupa warna, berupa cahaya itu adalah petanda jana, petanda kesucian. Dan kalau memang tidak ada di sana, tidak disebutkan, setidaknya saya tidak menjadi yakin itu adalah sesuai dengan yang Sang Buddha maksud. Kemana arahnya? Urusannya apa dengan penghancuran kotoran batin? Ini saja. Tenangnya mau tenang bagaimana? Dengan kalau sudah warna kuning muncul, warna hijau muncul, kemudian ya dinyatakan sebagai yang sudah jana kesekian-kesekian. Landasannya apa? Batasan mana kata jana untuk mereka itu apa? Kalau yang dijelaskan tadi, bisa dicari, tadi juga dicari ketemu. Balasuta tidak mendasarkan batasan mana dari luar Tipitaka.
mungkin akan banyak orang membahas tentang jhana sampai detail dan sangat-sangat detail, tapi sama sekali sedikit pun tidak membahas tentang keberadaan kotoran batin. Dan ini fail, gagal sudah. Kalau yang dimaksudkan adalah jhana-jhana setidaknya dalam konteks pemahaman dalam ajaran Sang Buddha. Ya, lanjutnya Bante, kedua. Dalam Bahu Wedaniya Sutta Majjhima Nikaya disebutkan tiga perasaan. Perasaan menyenangkan, perasaan tidak menyenangkan, perasaan tidak menyenangkan dan tanpa perasaan tanpa menyenangkan atau netral. Apakah tadi dikaitkan dengan tingkatan jhana yang ekagata dan UPK itu sama dengan perasaan tanpa menyenangkan dan tidak menyenangkan? Secara naturalnya sama, tetapi secara tingkatannya berbeda. Oleh karena kalau perasaan pada umumnya aduka masuka, senang tidak, susah pun bukan, netral ini, itu didasari dengan nafsu indrawi. Sedangkan dalam jhana ini aduka masuka, senang tidak, susah pun bukan, bebas dari kesenangan indrawi. Sehingga dalam perenungan dalam Mahasatipatthana Sutta Vedana Nupassana itu apa? Samisang aduka masukang wedenang, samisang wasukang, samisang wa aduka masukang wedenang, samisang aduka masukang wedenang wetiyamiti pejanati. Dan satu lagi adalah niramisang aduka masukang, niramisang wa aduka masukang, niramisang aduka masukang wetenang, wetenang weti yamiti pejanati. Nah itu jenis perasaan netral, yaitu senang tidak, susah pun bukan, itu ada dua jenjang yang disertai dengan nafsu ragawi, dan amisa itu artinya nafsu ragawi, nama lain nafsu ragawi, atau bisa juga ya kotoran batin. Nah, ada juga jenis aduka masuka, termasuk juga dua yang lain, suka dan dukanya itu ada yang samisa, saamisa dan niramisa. Saamisa dengan kotoran batin, atau kalau orang bilang amisa itu dengan mata kail. Ya, mata kail, kebahagiaan yang ada mata kailnya, saamisa. Ya, dan niramisa. Ya, begitu. Ya, terima kasih, Bante. Bante, masalah yang nimita itu Bante, kalau di Wisuddhi Magga itu saya pernah baca dijelaskan meditasi objeknya kayak warna-warna gitu, merah, putih dan sebagainya, itu harus lihat warnanya dulu, sudah warnanya apa nyata, kita pejamkan mata membayangkan warna yang sudah kita lihat itu. Nah, itu kan kalau menurut pandangan Bante, bagaimana dengan penjelasan yang metode objeknya warna ini? Baik. Yaitu setelah warna dilihat secara mata kasat mata, apa namanya parikama, ya parikama, parikama objeknya itu namanya parikama, ya. Begitu melihat objek parikamanya itu disebut dengan ugaha nimita, mengangkat gambaran untuk ditempelkan di ini ingatan. Ya. Dan setelah itu menggunakan gambaran yang sudah diingat itu, merahnya kalau itu merah ya merah sedemikian rupa. Setelah ugaha nimita apa?
Patibhaga. Mestinya belum. Enggak. Setelah Ugaha apa? Ada sebelum Patibhaga masih ada satu lagi. Atau saya lupa. Tiga. Parikama. Itu saja ya. Baik. Setelah diangkat, memungkinkan menjadi Patibhaga. Patibhaga itu artinya mirip. Patibhaga mirip. Yang mirip, yang punya kemiripan dengan yang sebelumnya, yang aslinya itu. Nah, di sini munculnya warna itu sengaja dimunculkan oleh karena dijadikan sebagai objek dari awal. Dan warna ini dicecar, diperhatikan, dimengerti sebatas sebagai warna. Untuk dimengerti sebatas sebagai warna. Hanya warna, hanya warna. Merah hanya warna. Dalam arti apa? Mengatakan hanya warna, melalui melihat warna, melalui mengetahui keberadaan warna ini, tidak muncul membenci dan menyenangi. Karena hanya warna. Sehingga kalau muncul merah, lihat merah, merahnya ada di bibir, itu hanya merah, dan merah itu hanya warna. Sehingga bibir yang pucat diberi lipstik warna merah menjadi cantik. Cantiknya itu karena bibirnya atau karena lipstiknya? Cari lipstiknya banyak-banyak. Karena itu cantik. Karena itu cantik, ya cari banyak-banyak lipstik. Soalnya yang cantik apa? Ya warnanya itu. Menganggap merah itu cantik. Merah sebatas merah. Ada merah juga kemudian dilihat merah-merah sekali. Itu adalah bibir borok. Merahnya merah bibir borok. Bagaimana melihat merah itu masih bisa tahan perasaan netralnya, tidak muncul iritasi? Tidak bisa, sulit. Tetapi bagaimana setelah punya pengembangan pada merah, merah, merah sebatas warna, tidak ada rasa iritasi, tidak ada kebencian, tidak ada dosa. Dalam arti apa? Kalau tidak ada iritasi, tidak ada dosa, ketenangan bisa terjaga. Dan itu adalah samatha. Untuk melihat merah sebagai hanya yang merah. Sehingga keberadaan merah ini tidak menciptakan yang menyenangkan maupun yang menyakitkan. Dan merah ini yang, kasina warna ada berapa? Lah, kasina warna loh. 4. Nah, apa merah? Apa? Kuning. Terus? Siapa bilang hijau? Merah, kuning, putih, nila. Warna nila itu kayak apa sih? Ya? Ya? Biru laut. Nila itu campuran biru dan merah. Campuran biru dan merah atau biru dan ungu. Nah, itu namanya nila. Antara biru dan ungu, itu ungu terong itulah. Ungu terong. Kalau ungu terong itu, ungu terong. Mengapa? Warna itu ada berapa semuanya? Jenis warna? 7. Kalau saya menyebut 20 benar enggak? Kalau saya menyebut 100 benar enggak? Tidak ada batasan warna itu. Iya. Yeah.
katakanlah itu tujuh yang paling mencolok, jenis-jenis warna sesuai dengan itunya, spektrumnya itu ya, spektrum dalam pelangi itu ada tujuh warna. Tadi mau bicara apa? Kenapa? Ya, Pak, terima kasih. Warna itu yang mendasar ada tujuh, mengapa yang dipilih hanya empat? Dan satu lagi nila lagi. Aneh. Ya. Ini terhadap keberadaan tubuh yang syarat dengan empat warna ini. Karena tubuh ini sebagai sumber munculnya kotoran batin. Dan tubuh ini umumnya ada empat warna ini. Ada merah, kuning, putih, dan nila. Melihat merahnya, kalau merahnya di bibir, di pipi, oh muncul nafsu ragawi. Tapi kalau merahnya munculnya di mata bagaimana? Ya. Ya. Nila, warna nila indah tidak? Indah sekali kalau munculnya di mata, di ini eyeshadow atau apa namanya itu. Itu. Nah, di situ indah memicu munculnya nafsu ragawi. Tetapi kalau salah tempat, di gigi atau di bibir warna nila masih muncul nafsu ragawi? Kenapa? Oh begitu ya. Ah, iya ya. Nah, ini gambaran ini yang patut ditumbuh kembangkan untuk menghancurkan kotoran batin, dan ini adalah proses, adalah cara melalui ini kotoran batin hancur. Ini mendapatkan gambaran tentang warna sebagaimana yang diangkat itu belum pencapaian. Sedangkan apa yang ditanyakan tadi tentang warna, seolah-olah begitu muncul nimitta warna itu sudah pencapaian. Itu diidentikan dengan jana-jana kesekian-kesekian. Ya ini jamnya lambat. Ya. Kotoran batin. Ya. Bukan untuk menghancurkan kotoran batin, untuk menambah. Kalau di ayat gambar berkata belah ini berarti gambar apa batu ya? Jadi orang tengkorak. Orang. Iya. Sebelah itu cantik. Iya. Sebelah itu rangka. Iya, itu untuk bagaimana sesungguhnya cantik yang tampak itu kenyataannya bagaimana? Nah itu gambaran itu seperti itu. Dicecar terus, ditatap terus sampai kemana-mana selalu terbayang itu. Nah, dalam upaya untuk menghancurkan kotoran batin itu sudah meditasi, sudah pengembangan batin.